Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri membuka ajang kreativitas siswa aksi ke-11 Madrasah Aliyah Al-Bisriyah tahun 2024 di gedung MA Al-Bisriyah Desa Sukamukti, Kecamatan Waluran, Senin 4 Maret 2024. Ajang kreasi ini sebagai media memotivasi siswa untuk terus mengembangkan talenta dan kreativitas di samping pembelajaran bidang akademik. Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri menjelaskan bahwa kegiatan ajang kreativitas siswa dinilai dapat meningkatkan wawasan anak ke arah positif, terutama untuk membentuk generasi unggul dan berkembang. Wabub meminta dari kegiatan tersebut agar terus berinovasi baik untuk pengembangan diri maupun pengembangan daerah. Wabu menyebutkan, yayasan adalah suatu keniscayaan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menyongsong Sukabumi yang religius. Oleh karena itu, lembaga pendidikan agar terus berintegrasi dan bersinergi dengan pemerintah. Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Al-Bisriyah Abdul Qadir Al-Faqih menambahkan, ajang kreativitas siswa ke-11 ini berlangsung sejak tanggal 1 hingga 7 Maret yang diikuti 1.500 peserta dari berbagai lembaga sekolah wilayah Pajampangan. Terdapat beberapa mata lomba dalam aksi ke-11, diantaranya cabang olahraga, seni tradisional, PMR, dan pramuka. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Desa Sukamukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.